Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kami dari pengabdian masyarakat di sini sedang berada di Kelurahan Ciluwer. Di sini ada Pak Lurah dan dalam kegiatan merencanakan suatu kampung yang bernama Kampung Pramuka. Pak Lurah bisa menyampaikan apa sih yang ingin Pak Lurah buat di desa ini, Kak, di kelurahan ini. Baik, terima kasih kepada tim Pramuka bahwa rencananya emang kita ingin membenahi kampung Ramba yang ada di Kelurahan Ciluwer untuk bagaimana bisa memiliki daya jual untuk objek wisata maupun juga sebagai pembinaan terhadap organisasi kepemudaan atau kepramukaan. Baik, nah, kita sinergitas dengan Pramuka Walisap Bogor Utara, kita sama-sama bekerja gotong royong untuk membenahi kampung ini. Yang minimal apa yang bisa kita lakukan dengan kerja bakti dulu seperti ya, itu. Nanti kita konsepkan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang bisa memiliki daya tarik bagi warga masyarakat dan juga bisa mengoptimalkan peran dari Pramuka gitu. Ya. Pramuka itu kan banyak selalu tumbuh gitu, ide-idenya, inovasinya untuk juga untuk dalam pemberdayaan terhadap masyarakat. Ya, seperti itu. Baik, Kak. Kak, harapan kedepannya nih, Kak, ini kan pasti prosesnya panjang ya, Kak. Minimal apa sih, Kak, yang kita harapkan untuk kedepannya itu, Kak? Iya, kita harapkan bahwa kegiatan ini terus berjalan bertahap ya. Apa yang goalnya pengen seperti apa, tujuannya akhirnya pengen seperti apa, yang pasti ini tadi ada kampung wisata yang memiliki daya tarik bagi warga masyarakat untuk kesini, untuk jalan juga warga masyarakat ikut partisipasi menjaga lingkungannya gitu. Siap, Kak. Jangan sampai lingkungan yang sudah asri, yang sudah enak ini tidak dimanfaatkan dan juga tidak dijaga. Gitu. Baik, Kak. Baik, terima kasih. Kami dari Kelurahan Ciluwer mengucapkan salam Pramuka.